Halo teman-teman Highest Mountain, kita bertemu kembali. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah game yang berjudul The Girl in the Window. Di awal game ini membahas latar belakang, ya. Latar belakang dari game ini di mana terdapat sebuah rumah yang telah ditinggalkan selama kurang lebih 20 tahun dikarenakan telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut. Lalu orang-orang di sekitar rumah tersebut mengatakan bahwa terdapat penampakan yang aneh ya, yang terlihat di jendela rumah tersebut. Nah, ini kita sudah masuk di dalamnya. Ya, kita akan memulai bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari rumah tersebut. Pintunya hanya satu, tidak ada pegangannya dan terkunci. Ya, ada ada sedikit bukaan. Ya. Kita cek jaketnya terlebih dahulu. Ada potongan kertas. Waduh. Oh, ini payungnya bisa diambil ya. Apalagi bisa kita ambil. Kita cek dahulu, tidak bisa diapa-apakan. Ya, di lacinya ini terkunci. Oh, lilinnya bisa diambil. Apa ini? Oh, foto. Kamis jam 2.14 sore. Ya, kosong. Kita bergeser lagi. Wah, gelasnya bisa bergerak. Apa itu? Kok ada matanya gitu? Sepertinya kunci ya, cuman dikatakan situ tidak bisa diambil. Oh, ini bisa, tidak bisa diapa-apakan pipanya. Potensi tidak bisa. Oh, ini harus mencari sambungannya nih, sambungan kabel. Ya, agar videonya bisa berjalan dikatakan. Ada kasetnya ya yang harus dimasukkan. Oh, tidak ada apa-apa ketika ditekan TV-nya. Ya, ini masih terkunci. Oh, gelasnya bisa diambil. Kita harus cari kunci terlebih dahulu. Foto lagi yang lainnya. Hari Jumat. Ya, jam 4-an sore ya, tadi ya. Buku. Ada yang bisa kita ambil kah? Oh, ada satu buku yang bisa kita ambil. Ini apa? Oh, ini kuncinya. Deretan simbol ya. Belum ada petunjuknya sama sekali. Jadi bergeser lagi. Ini apa? Seperti kartu ya. Oh, ini pakai pola. Belum ada petunjuk juga. Oke. Pintu yang lain tapi sepertinya ditutup ya. Ini gak tahu bisa dibuka gak ya. Gambar Dracula. Oh, ketemu apa nih? Batu ya sepertinya. Oke, kita bergeser lagi. Wih. Oh, ada kunci lagi. Baiklah, kita udah mendapatkan. Oh, baru satu kunci. Wah. Wah, ini simbol-simbol apa ini? Botolnya dilem ke meja. Ada aja. Coba pakai batu. Oh, bisa dipecahkan. Oh, ada kunci. Iya. Kita cek dahulu. Satu dia bisa diambil ya. Baiklah, coba kita cek kaca ini. Oh, ini dia kasetnya. Foto yang lain. Dari nah, ini sih lagi simpel ya. Kita cari petunjuknya terlebih dahulu. Tidak ada efeknya. Tidak bisa. Waduh. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah menjelajah ya. Ini kita ada kunci. Kita cek kuncinya. Oh, bisa dibuka di sini. Wah, ada ini ya. Sarung tangan. Kita cek dulu yang lain. Apa lagi ya? Oh, bisa. Baiklah. Oh iya, kita dapat potongan kertas ini ya. Berarti kita cek coba di bukunya. Foto lagi. Oh, ini berisi petunjuk-petunjuk semua nih bukunya nih. Nah, di sini berarti kertasnya.
Oke, di sini ini ada petunjuk yang pertama nih untuk membuka kunci menggunakan simbol ya. Gunakan gambar ini, udah ada urutannya sudah 1 2 3 4. Ya, sudah. Semoga sudah ingat ya. Gambar 2 3 4. Oke, bisa dibuka. Aduh, dapetnya cermin saja. Kemana lagi kita? Oh, ini dia. Ini tadi kita dapat ya. Ini sepertinya harus disambungkan nih ketiga apa nih warna ini, merah, biru dan hijau, sepertinya kabel ya. Nah, ini sudah mulai tersambung. Oke, lanjut. Iya. Iya, sudah. Nah, langsung. Oh, bisa dinyalakan lampu luarnya jeninya. Nyala mati ya. Lalu apa? Cari lagi yang lain. Nah, ini nih bisa nih. Ya, kita lihat gambar apa bentuk dari pot ya. Potnya. Yang pertama tadi yang titik-titik mana titik-titik. Nah, ini dia. Oh, daunnya ada berapa itu? 6. Daunnya 6, kemudian ini yang bergelombang ya, daunnya 5. Lalu ini dulu garis miring 4 dan ini terakhir 3. 6 5 4 3. Kita coba 6 5 4 3. Dua. Nah, bisa dibuka sih korek api dan foto lagi. Kenapa? Coba dengan lilin. Oh, bisa. Kita coba masukkan ke dalam. Oh, ini dia yang kita cari-cari ya. Colokan listrik. Baiklah, tadi mana? Nah, ini dia TV-nya. Oke, kita colokan. Nah, kasetnya kita masukkan ya. TV-nya nyalakan. Oh, ternyata belum di cek, coba pencet. Nah, ini dia ya, tadi belum dipencet tombol play. Waduh, si perempuan itu ya, apa tuh yang dilakukan? Ada dia. Oh, di sini tato ada ini. Coba kita pasangkan pada TV-nya. Oke, bisa. Ya, nah, sekarang bisa terlihat ya simbol yang di TV tersebut. Ya, di depan si perempuan tersebut kita sesuaikan dahulu. Iya, wah, keluar ini. Kita bisa gabungkan dengan oh, ini dia bisa ya, menjadi sebuah pisau. Ini tempat disesuai dengan video tadi ya, tempat di mana perempuan tersebut melakukan sesuatu. Oh, ini ada simbol ini seperti huruf E terbalik. Ya, kita coba dulu sini. Oh, ada di sini. Ada salib. Baiklah, lanjut. Nah, tadi seperti huruf E terbalik, ya. Nah, bisa dibuka. Kunci lagi yang lain. Lalu ada saklar listrik gitu ya sepertinya.
Kejunya bisa kita potong. Oh, buat itu ya, eksperimen. Ini dia, eksperimen 13. Oh, coklat ini bisa dipasang. Oke. Apa selanjutnya? Oh, masih ada satu kunci. Kita cari dulu di mana kita bisa menggunakan kunci ini. Nah, ada banyak nih. Coba kita coba. Oke, bisa yang sudah kiriain dia mangkoknya, mangkoknya untuk sepertinya untuk menangkap tikus deh tuh. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Wah, bisa dimatikan lampunya. Nah, ini dia nih. Coba kita tutup kordennya. Oh, ternyata ada simbol. Itu dia tuh. Nah, kita lihat tuh. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, bentuknya 1, 2, 3, 4. Satu tadi sepertinya di sebelah kiri atas ya, dua bawahnya ya, betul ya. Satu itu gambarnya seperti gelas ya, yang kedua itu tadi seperti apa tuh, lubang-lubang gitu. Lalu yang ketiga itu lingkaran, dan empat seperti apa tuh, spiral ya, simbol gitu, apa, per ya. Jadi gelas, ombak, lingkaran, entahlah apa. Gelas, ombak, lingkaran. Sama tadi satu lagi apa ya? Ombak. Oh tadi spiral terakhir yang empat ya. Oke, ini dia terakhir spiral itu ya. Nah, terbuka sudah. Wah. Perempuannya datang lagi. Nah, ini dia. Kosong. Loh, gak kebawa. Balik lagi. Ini dia. Nah, udah ya, terbawa ya. Wah, ini dia. Oke. Ini dia. Wah, mau tiksnya. Wah, bisa ternyata masukin sini ya. Berarti, nah itu dia kuncinya. Aduh, ada tangan. Kunci di di sebelah kanan bawah nih ya. Oke. Nah, ini dia. Obeng ya, ada obeng dan simpin sepertinya ya. Oke lah. Nah, ini kita sepertinya bisa melakukan ini nih. Cuma tadi kalau enggak salah ada yang sama simbolnya ya, apa berkaitan ya? Ini dia sih. Nah, itu dia. Ini seperti bawang. Oh, gelas, salib, cermin. Bawang, gelas, salib, cermin. Oke. Kita buka dahulu murnya. Nah, baru
Ada cuplikannya. Ini kayak dulu film apa ya? The Ring. Film dari Jepang, horor The Ring. Ada yang udah nonton belum dulu? Filmnya udah lama sekali. Tadi bagaimana yang pertama? Okay. Gelas X. Ya sudah X ya. Salib seperti itu. Lalu yang terakhir adalah apa ya? Cermin ya. Ya, okay. Terbuka ya. Nah, tuasnya. Untuk apa tuasnya? Oh, untuk buka pintu pakai tuas di situ. You shouldn't go. Wow. Ini dia. Akhirnya kita bisa keluar ya. Juga penutupnya ya. Oh, jadi ini sudah terbunuh juga jadi. Ya sudah. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.